sepedaan motor loh. Yoi. Info-info. Sepeda motoran itu cari info mobil yang baru teko ta? Yo. Apa itu? Dari sana tadi kita sudah mendengarkan info-info dari pusat. Montornya for sale, montornya didol. Montornya didol. Montor dijual. Dijual. Marah nanti jangan. 5 juta nego. Yang dijual ini. Yang dijual ini. Larangan Mas nek aku gak kuat. Nek kowe gelem aku nunggu 5 juta ya. Nego. 5 juta. Buat inventaris, kita jalan layani tamu. Tak ijol di montorku wis. Montorku kae lho. Sangel. Kita kembali lagi bersama saya. Kecintaan para konsumen bercanda. Kita bercanda ya men konsumen. Kita apa intermezzo ya. Kita lagi berada di gudangnya Sitikar ya. Ini Sitikar rekomendasi buat kalian-kalian yang enggak mau mobil gede-gede, yang kecil tapi set gitu. Nah, sip. Ini di sini. Kita readykan lagi untuk Jazz tahunnya tua tapi enggak, performanya itu enggak pernah luntur ini ya. Gak kalah ya sama performa yang tahun-tahun baru, ya. Tahun-tahun muda. Betul. Ini ada Jazz 2005, platnya AG sudah AG lokal. Ya, sudah AG lokal untuk harganya sekitar 70 jutaan saja. 70 jutaan loh Jazz. Ini di pasarannya masih 80, jadi sudah hemat 10 jutaan. Ya. Kita cek sound, Mbak. Ini boleh. Mana apa Matic ya? Kamu apa aku yang cek sound? Ya, minta tolong dibukakan. Oh, manual ini. Ya Allah. Kok tutup? Loh, ya toh. Ini manual. Manual loh itu. Kamu tadi kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan yo. Kelihatan manual. Kok. Ini juga ada. Ini yang ini platnya L lokal. Yang kayak gini masih harga 80-an. Ini soalnya Matic yang ini. Ini Matic. Coba dicek. Loh, ini Matic. Lebih mahal karena ini Matic. Coba kalau kita juga ada ini Karimun. Karimun wagon. Yang ini biru, yang di sebelah sana ada yang putih. This? Ya, itu putih, putih. Karimunnya. Ya. Mas Anggi bongkar apa Mas Anggi? Bongkar Agia. Masih pagi-pagi udah dapat konsumen. Agia yang mana? Oh, yang sana itu. Oh, itu loh di depan sudah itu. Sudah laku. Agianya sudah laku pagi-pagi, alhamdulillah ya men konsumen. Nanti yang bantu ngeluarkan kita men konsumen. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang. Nanti ditinggal pembayaran di kasir, mobilnya sudah keluar, sudah siap pakai. Gitu, nanti dibersihin juga mobilnya ya. Siap. Kita kembali lagi di tempat yang Sitikarnya banyak ini, Mbak. Pokoknya kalau kesini jangan apa ya, jangan kilaf, Mbak. Dari rumah pilihnya apa, kesini jadinya apa. Alam mereka ini pilihannya ya buahnya. Iya, takutnya iya. Memang kalap mata. Kalap mata. Biasanya kan cewek kalau lihat Sitikar, aduh pengen Jazz, pengen Brio juga, aduh pengen Yaris juga, apa-apa, tanya toh. Ayolah Pak Comel, ya Allah. Oh iya benar. Kan juga setengah ini ragu dan bimbang ngono lek kesini, kok kabeh api. Betul. Apa ini yang cocok di garasi ya, ngono mikir. Ki apa nih yang cocok buat ngopi ya, lek cah wedok-wedok ya, cah nom-nom ngono ya. Iya, anak-anak muda. Anak-anak muda, kaula muda. Tapi ini kita lagi di gudangnya Sitikar, tapi saya mau apa namanya spill mobil Brio. Brio harganya 90 jutaan saja. Tahunnya sudah muda, 2017 sebelah mana yang ini? Oh bukan, yang ini di sini tempatnya 90 jutaan. Ini main konsumen. Jangan lupa di follow, di like, di komen, di share, di subscribe YouTube-nya Prabu Motor Ponorogo sama Pasukan Prabu. Jangan lupa juga di Prabu sekarang ada promo cashback untuk pembelian minimal 2 kali nanti dapat 500 ribu.
dengan syarat bawa kwitansi sama KTP atas nama sesuai kwitansi. Nanti ditukarkan ke bagian kasirnya di Prabu Motor Ponorogo, nanti langsung dapat cashback 500.000. Seperti itu ya, Men. Kita cek sound buat Brio-nya yang harga 90 jutaan. Ini juga 90. Ini 90 juta tapi 90 jutaan tapi tahunnya 2014. Yang ini 2017. Kita cek sound. Kita cek sound. Oke, ini minus kotor aja, Men, konsumen. Kalau nanti bukan kotor gini bisa dibersihkan, kita bantu bersihkan, iya, cuci dan segala macam. Jadi kalau sampai ke tangan konsumen itu sudah dalam keadaan kinclong, tinggal pakai. Para main konsumen itu. Kita juga ready untuk mobil-mobil DP 2 juta, 3 juta ini juga ready. Ini mobilnya apa, Mbak? Agya. Agya G. Ini DP-DP mulai dari 2 juta, 3 juta. Untuk yang seperti ini, yang suaranya sekitar 3 jutaan ya. Yang seperti ini, yang suaranya 3 jutaan. Tapi kita coba cari buat yang angsurannya sekitar 2 juta itu yang sebelah mana. Ya. Oh, yang ini, Mbak. Ini. Ini. Yang ini angsurannya bisa 2 jutaan. Main konsumen 5 tahun ya. Ini DP-DP mulai dari 2 juta, 3 juta angsurannya juga 2 jutaan. Ini ya, kurang lebihnya ya, main konsumen. Main konsumen diimbau buat para main konsumen semua, kalau mau transaksi minta foto unit atau video unitnya dulu ya, dengan keadaan kondisi mobil menyala ya, biar tidak diragukan itu. Soalnya kita sekarang lagi banyak penipuan yang masuk komplain ke kita itu. Betul. Cuman mengatasnamakan pihak Prabu aja ya, main konsumen. Jadi tolong berhati-hati, jadilah pembeli yang cerdik dan cermat ya. Hari ini kita intinya tetap obral mobil buat para main konsumen, karena lagi akhir tahun promo besar-besaran, obral besar-besaran kita. Nanti buat para main konsumen diharapkan kalau misal mau beli online boleh DP sama marketing kita, sama nanti kalau misal mau kesini boleh ya. Nanti kalau kesini bawa temen, bawa apa saudara gitu, nanti bilang aja kalau mau minta fee ke marketing, nanti bisa ya, main konsumen. Tapi ini kita sudah kedatangan mobil 3 baris untuk tahunnya 2011. Berikut ini mobilnya, Terios TX. Ya, ini Terios TX. Untuk harganya ini 100 jutaan aja, 2000-nya 11 ya. Terios TX. Dapatnya Terios 100 jutaan aja. 100 jutaan aja, 100 Tuh. Jutaan. 100-an koma ya, main konsumen. Ini kalau misalnya panjenengan semua mau tumbas, mau beli ya. Untuk surat-surat dijamin aman di sini semua, nanti bergaransi 100% ya. Nanti pokoknya dipastikan kita surat-suratnya aman ya. Tuh. Jangan risau, jangan ragu ke sini ya. Untuk Teriosnya ini kayaknya manual ya, Mbak ya. Kita cek sound aja. Bisa. Kita cek sound untuk Teriosnya manual. Sudah 3 baris, ini baru datang juga mobilnya. Ini baru teko, men konsumen. Mobilnya ini baru teko. Baru teko langsung kita review ini 2011. Kita readykan lagi juga mobil-mobil untuk DP-DP minim mulai dari 3 jutaan aja, untuk angsurannya juga 3 jutaan aja. Nanti kita mobilnya berikut ini, Calya. Ini 2016, untuk estimasi harganya sekitar 100 jutaan juga ya. Untuk itu mungkin juga bisa di DP, tapi DP-nya lebih tinggi sedikit ya, sekitar 10 jutaan. Tapi kalau misal mau yang DP-DP minim 3 jutaan, mulainya mobilnya ini ya. Buat para main konsumen yang mau DP minim, yang penting nanti BI checking-nya bagus ya. Nih, Calya 2016. Tuh. Kurang lebih ya, men ya. 2016 kurang lebihnya ini. Nah, nanti kalau misal men konsumen nanti mau proses kredit, yang penting BI checking-nya bagus, terus untuk data-datanya lengkap, bisa menunjukkan bukti persyaratannya semua. Kayak bukti penghasilan itu juga bisa ditunjukkan ya, men konsumen. Yang pastinya harus ada bukti penghasilan gitu ya. Sekalian juga untuk proses kreditnya kita usahakan seluruh Indonesia bisa ya, main konsumen. Kita juga ada ready Pajero Dakar. Pajero Dakar estimasi tahunnya 2018 ini. Pajero-pajero kayak gini, ini Matic biasanya. Kita cek sound untuk Pajeronya.
dikunci ternyata. Belum beruntung main konsumen ya. Kita untuk proses kredit nanti dibantu sama pihak-pihak finance seperti Oto, Adira, BCA, ada juga Mandiri, ada juga Sinar Mas Multi Finance. Untuk kredit minimal tahunnya 2000 ya main konsumen. Tahun 2000 mobil-mobil tahun 2000 bisa dikredit ya. Seperti itu. Terima kasih kepada main konsumen semua. Yuk, permisi. Ya, assalamualaikum. Ada yang baru. Ini baru teko main konsumen. Tapi ya ini penjaganya gudang sini, Bapak Eri. Sendiko dawuh Pak Eri nggih. Niki kita kedatangan mobil-mobil tahunnya tua, tapi enggak usah ditanyakan lagi untuk performa mobilnya ya. Tahunnya aja ya. Tua, tapi performanya masih bagus. Boleh. Ya. Main konsumen jangan lupa di-follow, di-like, di-komen ya. Nanti siapa tahu yang kepilih dapat 250 yang beruntung ya men. Sekalian saya mau info juga untuk para men konsumen Prabu Motor yang sudah berlangganan di Prabu Motor Ponorogo. Untuk pembelian lebih dari 2 kali atau minimal 2 kali nanti dapat cashback senilai 500.000. Persyaratannya menunjukkan kwitansi sama KTP atas nama sesuai kwitansi ya men konsumen nanti. Nanti bisa ditukarkan ke Prabu Motor Ponorogo 500.000. Lumayan 500.000. Lumayan dapat cashback 500.000. Untuk harganya ini berapa, Mbak? Harganya 30 jutaan ya? 40. Oh, 40. Jutaan. Ini 40 jutaan sudah dapat kijang. BG yang di luar pulau. Palembang. Oh, Palembang. Palatnya Palembang 40 jutaan 3 baris, ya kan? Kita cek sound. Ini manual ya Mbak mestinya. Ini minus jelas. Kotor aja. Nanti kalau misalkan ada yang ambil ini bisa nanti dibersihin mobilnya. Dibersihkan. Pokoknya ya. Kita ready long. Juga untuk harga 70 jutaan. Di sini ada Kia Pride tahunnya 2009. Kia Pride Mbak. Empret mano. Kia Pride nih. Kia Pride 70 jutaan, yang sebelahnya itu juga kijang diesel 70 jutaan. Okay. 70 jutaan kita ready-kan stoknya. Kalau mau yang diesel, ini diesel apa enggak ya? Ada yang lebih murah lagi 50 jutaan ya sebelah sini. Ini plat S-nya loh kan 50 kijang jutaan. LSX. Kijang LSX. Platnya sudah jutaan. Lokal ya? Sudah lokal. S. S itu mana? Jawa, Bojonegoro, Tuban. Betul, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya. Iya, ya. Men konsumen ikuti terus akun-akun terbaru dari Prabu Motor Ponorogo. Saya himbau kepada para men konsumen jangan mudah terpercaya sama media sosial ya. Kalau misal mau DP, dihimbau kepada men konsumen semua nanti minta tolong video depan di meet. Kalau enggak gitu minta video call. Kalau dia nyuruh langsung ke Prabu berarti dia bohong. Betul, ya, karena sekarang lagi marak penipuan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Prabu Motor Ponorogo. Jadi diharap lebih berhati-hati. Betul sekali. Ciluk ba. Aduh, saya tak medun. Ngomong-ngomong, yang baru Anda naikin itu apa mobil? Ini Venture. Main konsumen ini Venture. Idaman bapak-bapak ini. Kita ready-kan lagi untuk penter-penter murahnya. Harganya berapa Mbak ini? 50 jutaan aja. Nah, buat para men konsumen, jangan lupa untuk follow akun-akun Prabu Motor Ponorogo. Terus? Jangan lupa di like, di share, dan di komen sebanyak-banyaknya. Ayo, kita cek sound. Kita cek sound. Mas, ini ada mesin yang empat, Mbak? Yang empatnya rame. Terus, yo. Us. Mantap ya. The Bluetooth device is ready to wear. Sudah Bluetoothan ya speaker. Ini ada berarti. Ada mesinnya ya men konsumen. 50 jutaan aja. Nah, teni meneh. Mati ya nek mesin. Selain ini kita geser. Oh ya, men konsumen. Oh iya. Buat yang sudah beli kesini 2 kali nanti dapat cashback dari kita 500.000 dengan menunjukkan kwitansi sama KTP sesuai kwitansi ya. Betul. Kwitansinya harus ada nanti. Oke. Aduh. Ayo geser yuk. Geser nyamburi. Iya, belakang. Kita ready juga Suzuki Esgudo.
Iki kakangane Taruna ini, Es Gudo. Nah, lanjut lagi ke belakang. Ini juga ada Redi Taruna FGX. Opsi kayaknya ini. Kayak ini tuh ini berapa? 50. 40 jutaan aja untuk Suzuki Es Gudonya ya. 40 jutaan. Yang ini Taruna FGX. Ini platnya sudah AE lokal. Lokal. Harganya 70 jutaan. Renio toh kok iso arep ilang ae. 70 jutaan aja. Cek sound, ayo. Depan lo. Kita cek sound men konsumen. Lo, Taruna sudah oke, Taruna Oxy.